Kabupaten Wajo dengan Sengkang sebagai ibu kota secara geografis terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 03 derajat 39 sampai dengan 04 derajat 16 lintang selatan dan 119 derajat 53 sampai dengan 120 derajat 27 bujur timur dengan batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Siderap. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sopeng dan Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Siderap dan Sopeng. Luas wilayah kabupaten ini 2.506,19 km atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang sejak dulu dikenal sebagai kota niaga ini dapat ditempuh kurang lebih 5 jam dengan jarak tempuh sekitar 242 km dari kota Makassar. Kepiawaian masyarakatnya dalam berdagang untuk berbagai macam barang yang digunakan dalam kebutuhan hidup membuat Sengkang menjadi salah satu kota dengan perputaran ekonomi yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi, yaitu tanah berbukit sampai bergunung berupa hutan dan tanaman industri, perkebunan, serta penggembalaan ternak. Tanah dan dataran rendah berupa hamparan sawah dan perkebunan, serta laut yang potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak. Kabupaten Wajo memiliki peluang investasi dan perdagangan di bidang perindustrian dan pertanian tanaman pangan serta hortikultura. Meski lahan irigasi teknis untuk persawahan baru mencapai 20%, namun tingkat produksi tanaman pangan Kabupaten Wajo cukup tinggi dengan produksi padi sawah yang melimpah. Dengan potensi lahan seluas 86 ribu hektar, peluang investasi ditawarkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, meliputi pengembangan irigasi dan pompanisasi, perbaikan pola tanam, penanganan pasca panen, serta pencetakan transformasi lahan sawah melalui program pertanian terpadu. Sementara peluang untuk pengembangan perkebunan seperti tanaman jagung, kedelai, dan tanaman palawija lainnya dapat dilakukan melalui sinergi antar daerah dengan pola kemitraan. Kabupaten Wajo sangat potensial bagi kegiatan perikanan dan kelautan. Selain lahan yang cukup luas, peluang tersebut juga telah ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana, serta permintaan pasar yang semakin meningkat. Adapun peluang usaha yang ditawarkan berupa pengadaan alat tangkap ikan modern dan pabrik es untuk perikanan laut, cold storage untuk perairan danau, dan hatchery untuk budidaya tambak udang atau ikan yang telah mampu memproduksi ribuan ton. Peluang pengembangan peternakan di Kabupaten Wajo didukung oleh belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat. Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan meliputi sapi, kerbau, kambing, ayam, dan itik. Di sektor pertambangan dan energi, Kabupaten Wajo masih menawarkan peluang usaha bagi pengelolaan potensi gas alam dan pembangunan pembangkit listrik. Pada industri dan perdagangan yang ditawarkan oleh Kabupaten Wajo bagi investor adalah pengembangan industri tenun kain sutra seperti ATBM, dabi, finishing sutra, dan batik sutra. Hal ini didasari oleh besarnya potensi sutra yang dimiliki Kabupaten Wajo. Komoditas industri sarung sutra banyak dikembangkan di kecamatan-kecamatan yang menjadikan ibu kota Kabupaten Wajo semakin akrab di telinga dan hati orang-orang yang pernah berkunjung ke kota ini. Saya dari Jakarta. Iya. Terus ke sini dalam rangka ada hajatan teman saya menikahkan anaknya dapat orang Sengkang. Iya. Nah, sambil menyelam minum air, saya datanglah ke perindustrian ini. Mau lihat proses pembuatan sutra. Kelembutan dan kehalusan tenunan sarung sutra Sengkang sudah sedemikian dikenal di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sementara peluang investasi pembangunan pada sarana perdagangan yang ditawarkan antara lain, yakni gudang, minimal, dan berbagai pasar grosir lainnya. Pemerintah Kabupaten Wajo juga menawarkan beberapa peluang investasi di bidang perhubungan guna menunjang perkembangan perekonomian daerah,
khususnya dalam upaya menyediakan infrastruktur yang memadai kepada masyarakat dan investor. Beberapa peluang tersebut antara lain adalah pembangunan dermaga, pergudangan, terminal bus antar provinsi dan objek pariwisata. Berkaitan dengan beragam usaha perdagangan dan kebutuhan akan legalitas tempat usaha di Kabupaten Wajo, maka pemerintah menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah diberi pelimpahan kewenangan dalam hal pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai dengan Perda Bupati Nomor 11 Tahun 2015 untuk membantu masyarakat dalam hal legalitas. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disingkat DPM-PTSP berdiri sejak tanggal 7 Maret 2009 dengan membentuk kantor pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Wajo nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pemerintahan Kabupaten Wajo. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Wajo dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu satu pintu sehingga masyarakat dapat terlayani kebutuhan perizinannya dengan lebih baik. Prosedural atau mekanisme pelayanan perizinan adalah sebagai berikut. Pemohon datang di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di loket informasi untuk berkonsultasi jenis izin yang dimohonkan, beserta syarat dan cara permohonan. Mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan jenis perizinan yang diinginkan. Sebagaimana diketahui ada 17 perizinan dan non-perizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni Surat Izin Tempat Usaha atau Situ dan Izin Gangguan atau HO, Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, Tanda Daftar Perusahaan atau TDP, Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Gudang atau TDG, Izin Penempatan Reklame atau IPR, Izin Trayek, Izin Usaha Jasa Konstruksi atau IUJK, Tanda Daftar Industri atau TDI dan Izin Usaha Industri atau IUI, Izin Tenaga Kesehatan, Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Izin Penelitian dan Survei, Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan, Izin Pendidikan Swasta, Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal. Setelah mengisi formulir, lalu menuju ke loket pendaftaran, kemudian petugas melakukan verifikasi data-data seperti KTP, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Setelah data lengkap, dilanjutkan dengan proses pengolahan penerbitan izin, yakni proses pertama, Kasubit Pelayanan berkoordinasi dengan tim teknis OPD atau organisasi perangkat daerah yang berwenang dan terkait sesuai dengan surat keputusan Bupati Wajo. Setelah opsi pertama dilakukan, maka tim teknis OPD melakukan verifikasi data admin secara teknis, kemudian melalui survei lapangan memeriksa kelayakan apakah sesuai dengan data yang dimohonkan atau tidak. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan disampaikan pada pemohon untuk membenahi hal yang dimaksud agar sesuai dengan data dan fakta. Berikutnya, apabila persyaratan sudah lengkap, maka akan dibuatkan rekomendasi dari tim teknis. Kemudian, Kepala Seksi Pengolahan Administrasi Perizinan dan Non-Perizinan menginstruksikan pada staf untuk menerbitkan izin sesuai dengan izin yang diinginkan oleh pemohon. Untuk izin yang beretribusi, disampaikan kepada pemohon untuk datang menyelesaikan admin retribusi perizinan di bendahara penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian berkas diparaf oleh Kepala Seksi Pengelolaan Administrasi Perizinan dan Non-Perizinan dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, kemudian ditandatangani oleh Kadis PTSP. Izin yang dimaksud adalah izin gangguan, izin trayek, dan izin mendirikan bangunan. Setelah admin selesai, pemohon dapat menerima surat izin yang dimohonkan di tempat penyerahan izin. Untuk format perizinan di tahun 2018, perizinan telah dapat diakses melalui internet secara online yang telah terintegrasi dengan sitemap KPK dan aplikasi jaga bernama SIMPADU atau Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu
dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai untuk mengeluarkan bukti SSRD atau Surat Setoran Retribusi Daerah. Di tahun 2018 ini ada program unggulan yang sudah disepakati juga oleh KPK, program perizinan secara online. Pemohon tidak datang lagi di kantor PTSP ini. Dia bisa memohon dimanapun dia berada. Di sistem itu pemohon membuka, terus dia memilih di situ karena sudah ada beberapa item. Tadi ada 17 isinya yang kami sudah sebutkan tadi, maka pemohon tinggal memilih isim apa yang dia inginkan untuk diterbitkan. Nah, setelah itu, maka semua berkas yang akan dilengkapi sudah ada tertera di dalamnya. Tinggal pemohon melihat apa-apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai isim yang dimohonkan itu. Nah, selanjutnya setelah pemohon melengkapi semua prosedur-prosedur yang akan dilengkapi, maka tim teknis bekerja untuk memverifikasi apa sudah layak diterbitkan atau tidak. Nah, apabila belum, masih ada beberapa berkas-berkas yang tidak sesuai yang atau diragukan keabsahannya atau diragukan keasliannya, maka tim teknis ini dapat berdialog dengan pemohon di lewat online ini. Nah, sekiranya sudah lengkap semua apa yang dipersyaratkan di situ, maka tim teknisi ini juga berkoordinasi dengan bidang perizinan beserta dengan kepala seksi yang menangani tentang perizinan. Di situ terjalin koordinasi layak atau tidak. Setelah memang dianggap sudah layak, maka tim teknis ini turun ke lapangan mensurvei. Setelah itu, maka tim teknis bersama bidang perizinan ini bersama-sama menyetujui untuk diterbitkan rekomendasi untuk diproses. Kalau sudah lengkap semuanya, maka ada masuk di HP, masuk penyampaiannya bahwa izin yang Anda usul itu sudah selesai. Jadi sudah tidak makan waktu yang banyak, sudah tidak memakan lagi biaya yang banyak dikeluarkan untuk bolak-balik, apalagi jarak jauhnya yang sangat jauh. Mudah-mudahan ke depan PTSP Kabupaten Wajo ini betul-betul dapat meningkat pelayanan prima kita, karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati, memang sangat diutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang kaya akan berbagai potensi untuk dapat dikembangkan. Dengan kemudahan pelayanan perizinan di kabupaten ini, tidak sulit untuk melakukan investasi untuk rencana pengembangan daerah ini. Ayo ke Wajo, Anda tidak akan menyesal.